Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam acara Pesona Nusantara. Berbicara mengenai seni, tentu erat kaitannya dengan keindahan. Keindahan dapat menghasilkan satu karya seni lukis yang tertuang di atas kanvas oleh perupa di Indonesia. Dan yang pasti ini merupakan suatu bentuk hasil karya anak bangsa. Dari Bumi Sriwijaya, kami mengajak Anda untuk menyaksikan gelar karya perupa se-Sumatera. Selamat menyaksikan. Kota Palembang sebagai kota tua dan kota raya menyimpan sejumlah peninggalan sejarah masa lalu yang unik dan memiliki nilai seni. Nenek moyang kita di masa lalu mencurahkan karya seninya pada batu berupa patung dan memahat batu. Sejalan dengan perkembangan peradaban manusia yang masuk di kota Palembang, Sumatera Selatan, karya seni juga ikut berkembang. Sumatera Selatan dikenal dengan jejak seni rupa melalui beberapa candi dan perancang seni tradisional Melayu. Peninggalan karya seni masa lalu di Palembang banyak ditemui atau kita lihat di lokasi-lokasi pemakaman para raja yang pernah berkuasa di Palembang. Lokasi pemakaman para raja Palembang yang cukup dikenal yaitu Ki Gede Ing Suro, Sabo Kingking, dan Kawah Tengkurep. Karya seni di lokasi pemakaman ini sepertinya luput dari perhatian pemerintah. Karena lokasi ini dijadikan sebagai lokasi wisata. Bukan karena adanya karya seni, tetapi promosinya adalah makam para raja. Untuk itu, para pekerja seni lukis dalam karyanya mengaitkan lokasi-lokasi itu sebagai pendorong perkembangan seni masa kini dan memiliki ikatan sejarah, tumbuh dan berkembangnya karya seni yang dipajang pada setiap pameran. Gelar karya seni rupa dari kawan-kawan perupa se-Sumatera menampilkan 77 karya seni rupa yang di dalamnya terdapat seni lukis dan seni grafis. Dan jumlah pelukisnya, perupanya 37 orang, baik itu dari Sumatera Selatan sendiri, kemudian dari Jambi, kemudian juga dari Lampung, Bengkulu, dan Sumatera Utara. Tujuan dari pameran ini adalah kita ikut berpartisipasi dalam menunjang pariwisata daerah sekaligus menyemarakkan SEA Games. Kemudian aliran yang ada itu berbagai-bagai aliran, ada yang realistis, ada yang dekoratif, ada yang abstrak, ada yang kaligrafis dan ilustratif. Kami sangat berterima